Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan bagikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya menginstal Windows dengan lebih cepat dari biasanya tentunya, karena kalau kita menginstal normal itu biasanya memerlukan waktu agak lama. Nah, kita ada trik untuk mempercepat instalasi Windows, yaitu dengan cara meningkatkan prioritas dari setup.exe dari Windows itu sendiri. Langkahnya pertama kita masuk ke Task Manager. Pertama buka command prompt dulu. Kalau seperti ini caranya dengan ketik atau klik Shift pada keyboard, Shift plus F10. Oke. Sip. Sekarang kita ketik Task MGL. Oke, sekarang sudah masuk ke sini. Kita masuk ke tab proses. Kita pilih bagian setup, klik kanan, kemudian set priority high. Oke, kemudian yang kedua juga set priority high. Kemudian kalau sudah di close saja semuanya. Setup ini adalah yang mengeksekusi dari Windows itu sendiri. Oke, sekarang kita close saja. Nah, kalau sudah nanti proses instalasinya dari expanding sampai selesai itu akan jauh lebih cepat. Oke, seperti itu tipsnya. Semoga bermanfaat.